Dinas Lingkungan Hidup kembali tertibkan sejumlah alat peraga kampanye, APK, yang terpasang di lampu jalan dan terpaku di pohon, Kamis, 19 September 2024. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran PJ Wali Kota Palopo tentang larangan memasang baliho, spanduk, poster, reklame pada taman serta memaku pohon pelindung dalam wilayah Kota Palopo. Hari ini merupakan hari ketiga penertiban spanduk dan banner yang terpaku di pohon, serta terpasang di tiang lampu jalan. Dalam kegiatan ini, pihak DLH berkolaborasi dengan Satpol PP menertibkan banner dan spanduk yang terpaku di pohon serta pada tiang lampu jalan di sejumlah jalan. Jalan yang menjadi fokus DLH pada penertiban hari ketiga ini adalah Jalan Pong Simpin, Jalan Ahmad Razak, Jalan Oputu Sapaile, Jalan Ahmad Kasim serta Jalan Andi Kambo. Alat peraga kampanye milik pasangan bakal calon wali kota Palopo, serta pasangan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan mendominasi spanduk dan banner yang ditertibkan. Terkhusus APK yang ditertibkan, pihak DLH sebelumnya telah menyurati tim pasangan bakal calon untuk mencabut banner dan spanduk yang melanggar tersebut. Namun, pihak pasangan bakal calon tidak menindaklanjuti surat dari Dinas Lingkungan Hidup Palopo, sehingga dilakukan penertiban. Alat peraga kampanye yang telah ditertibkan tersebut dapat diambil oleh tim pasangan bakal calon dengan menghubungi DLH Palopo. Untuk kegiatan hari ini, kami kembali menghubungi dari kedua penertiban APK khusus banner. Jadi sasaran kami itu ada dua, yaitu banner yang terpasang di pohon dan juga di lampu jalan. Selain itu kami tidak sentuh. Jalur untuk hari ini itu di Jalan Pong Simpin, Ahmad Razak, kemudian ke Sepoile, kemudian ke Jalan Menunungan, Jati Pau, Kasim, Jalan Munci, kemudian di Andi Kambo. Untuk APK yang banyak ditertibkan hari ini ke apa saja? Yang ditertibkan hari ini untuk jumlahnya tadi itu sekitar berapa? Banner dari Salt Air 100, jumlahnya 127, kemudian EKJ 101, kemudian juga ada spanduk EKJ ada 5, kemudian Andi Sudirman ada 2. Kami kolaborasi dengan Satpol PP. Kami berdasar pada surat edaran Bapak Wali Kota nomor 600.4/9 dari WK tentang larangan memasang baliho, spandu, poster, reklame pada tanah serta memaku pohon pelindung dan wilayah Kota Palopo. Itu yang menjadi dasar kami. Kalau penertiban itu sudah berapa kali, sudah sering kali kami lakukan. Jadi setiap kami ada perintah untuk melakukan penertiban, kami berebut melaksanakan penertiban. Mungkin kita lanjutkan besok atau bagaimana. Kami juga masih survei dulu lokalitas mana yang masih banyak terpasang banner yang di pohon. Kami akan melakukan penelitian dulu, kami lihat situasinya apakah kami akan turun besok atau mungkin minggu depan lagi. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Mbak Pinda, namun mungkin ada kendala belum turun. Himbauan kami khusus kepada yang pasangan calon untuk tidak memasang APK khusus banner di pohon dan di lampu jalan. Kemudian kalau misalnya pasangan calon mau mengambil bannernya, bisa berhubungan dengan kami dengan catatan tidak memasang kembali di pohon dan di lampu jalan di tempat-tempat yang memang dilarang pemasangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.